Peluang terbaik untuk kita berhenti merokok akan tiba tak lama lagi. Yes, bulan puasa adalah bulan terbaik untuk kita berhenti merokok di sepanjang tahun. Ini adalah kerana pada bulan biasa, kita terpaksa fight 24 jam sehari untuk melawan keinginan merokok. Tapi, pada bulan puasa, kita hanya fight 10 jam saja sehari. Sebab, lagi 14 jam kita sedang berpuasa. Kecuali bagi anda yang tak berpuasa lah. Okey, tips dia. Nombor 1, lengahkan aktiviti merokok selepas berbuka. Nombor 2, penuhkan aktiviti malam dengan ibadah. Contohnya, taraweh, tadarus dan juga sebagainya. Nombor 3, tidur awal. Ha, tadi dah ada 10 jam, ini bila kita tidur, kita dah jimat lagi 4-5 jam. Nombor 4, jangan beli rokok ataupun simpan rokok dekat rumah. Jadi lepas buka tu, dah cari rokok tak ada. Nombor 5, elakkan aktiviti melepak pada waktu malam. Kalau kita boleh konsisten buat 5 perkara ni, insyaAllah kejayaan berhenti merokok dalam tangan kita. Perlu bantuan? I Quit Canada. Cuma spray dan telan saja lepas berbuka puasa ataupun setiap kali rasa keinginan nak merokok. Jom kita kasih jadi tahun ni. Pasang niat, tekad dan juga committed. Tekan beg kuning sekarang untuk promo pra-Ramadan. Like, komen dan share untuk bantu lebih ramai kawan-kawan. Follow saya untuk lebih banyak tips berhenti merokok dengan pantas. Terima kasih.